kayak mana ini ya bulan puasa ya, dari mana pemasukanku ya, gak jualan, orang gak ada yang minjem duit, apa join aja aku ya sama si Nining buka-buka tajil gitu, aku jualan es, kola gitu, dia kue-kue, ah kesana lah aku, mana tahu dia mau kan. Kayak mana lah ini ya, mau jualan takjil untuk puasa ini ya, gak ada modal. Kan lumayan kalau aku jualan bisa untuk tambah-tambahan baju lebaran si Kestel kan. Mau minta Mas Min pun kayak segan kali aku, dia banyak kali ngasih aku duit. Apa minjem uang sama Tati ya, nanti bunganya mahal kali, apa enggak nanti untung ku habis untuk bayarin bunganya aja. Di rumah enggak ya si Nining? Oh di rumah kok dia, Ning! Eti, ya Allah, pucuk dicinta ulang pun tiba ya, Ti. Ada apa kok kemari? Ih, enak kali kok ya, Ning. Jam segini udah nyantai. Nggak ngapa-ngapain lagi kok, kan? Ada loh yang mau kutanya sama kamu. Tanya apa, Ti? Kok kayak serius sekali ku tengok ini? Kok nggak jualan takjil puasa ini? Itulah, Ti. Aku sebenarnya pengen jualan, Ti. Tapi modalku nggak ada. Aku kayak mau minta sama Mas Min ini kayak segen kali loh, Ti. Ih, pas kali lah itu, Ning. Gini, aku ada rencana ini. Kita jualan bareng. Aku jualan es, takola-kola kayak gitu. Kau jualan kue-kue. Kita jualannya di depan sana. Nanti modalnya ku kasih sama mamu. Nanti ada hasilnya. Kita bagi dua. Kan? Terus itu gua usah pakai bunga-bunga. Ku anggap aja aku bantu kau. Ih, betul lah kau, Ti. Nggak pakai bunga, nanti tiba-tiba kau bilang bunganya ada, apa nggak mampus aku bayarin bunga aja dari untung itu. Enggak lah Ning, nggak mungkin lah pakai bunga bulan puasa kayak gini. Ya aku kasih aja lah, apa uang-uang terima kasih, itu aja. Betul lah Ti, ya ampun, baik kali loh kau Ti, kok tumben kali kok baik kayak gini ya Ti. Jangan cuma bulan puasa aja kalau bisa, seterusnya kayak gini lah, jangan pakai bunga-bunga, itu untuk bantu orang loh Ti. Keluarlah mulut manis-manis jambu kau itu. Ya udahlah, selagi siang ini belanja kita, nanti kita bikinnya di rumahku aja, biar enak nanti kita bagi-baginya. Iya Ti, ya bentar lah, aku bilang dulu pasti Kestel jaga rumah. Kestel jaga rumah ya nak, mama mau belanja sama Wak Tati. Iya mak. Kok pula yang jawab? Iya udah jam berapa nih ya, udah mau buka kayaknya. Kok jadi kepingin yang seger-seger aku ya. Kamu mau di rumah gak ya? Kuajaklah dia beli bukaan dulu. Kamu! Ih, pas sekali lah kau di situ, Kak. Apa, Is? Kok lemes sekali kau, ku tengok lo, Kak. Kayak dihisap Dracula. Kumat darah rendah kau. Kak, kau udah buat bukaan belum? Nggak buat lah ku, Is. Paling nanti beli aja nyaku di depan sana. Malas sekali aku buat rantuk tadi kepalaku. Ya ampun, untunglah nggak geger otak kau, Kak. Aku pun kayaknya beli di depan juga nya itu. Ku tengok kepingin kali aku yang seger-seger. Ya udah sama aja kita nanti belinya. Soalnya aku pun nanti masih ada mau kuberesin itu di belakang. Oh ya udah, aku pun juga mau nganter pesanan baju orangnya ini. Nanti kalau misalnya aku udah siap, aku kesini ku panggil kau ya, Kak. Iya, Is. Sakit kali kepala aku. Ti, kau itu buat es apa aja, Ti? Inilah, es doger. Ini es buah, sama ini es jagung. Kau buat kue apa itu tinggalan? Oh iya, Ti. Aku ini tinggal buat kue dadar sama risol aja ini goreng-gorengan. Abis ini udah selesai lah aku ini. Ti, mudah-mudahan laris lah jualan kita bulan puasa ini ya, Ti. Biar semangat lagi kita besok jualan. Amin loh, Ning. Kalau enak misalnya kue kita ini, pasti orang balik lagi nih yang itu beli. Inang, Mak Dangdut. Bismillah lah ya, kan. Woi, lagi ngapain, Klen? Is, ini kami jualan takjil apa masih Tati. Mau dijualan di sana, kami di depan pasar itu. Oh, udah buka usaha bersama, Klen, ya. Join, Klen. Tumben akrab. Iya, Is, join kami untuk uang-uang tambahan lebaran. Ini sini jualan kue, aku jualan-jualan es. Ih, bagus lah. Kayak gini kan enak loh, Klen jualannya akrab, join-joinan. Gak kayak tahun semalam loh, saing-saingan Klen berantem. Iyalah, Is. Kan daripada sendiri-sendiri nanti gak enak, saing-saingan. Belilah kau, Is, es sama kue kami. Iyalah, aku pun tadi rencananya sama kamu mau cari bukaan. Pengen kali aku yang seger-seger gini, pas kali lah kalian jualan. Yaudahlah, aku antar dulu ini ya pesanan orang. Nanti kalau udah siap antar, aku sama kamu kesana. Pergi dulu aku. Iya, Is, kau borong nanti ya. Jangankan diriku,
Kodok pun tak nangis bila terlalu sakit begini. Buat bukaan apa aku ya? Kayaknya roti kelatak campur santan enak ini. Apalagi dicampur brondolan sawit. Iku buat dulu. Udah, Ning. Inilah, tinggal masukkan ini aja nyaku. Abis itu udah siap. Nanti ini di sana kita susunin lagi, kan? Apa kita biarkan gitu aja? Biar cantik dulu tengok orang. Udah, nanti taruh kotak gitu aja, Ning. Kalau kau buka-buka, nanti kena debu kan gak higienis, Ning. Ih, pintar juga Mak Dangdut ini ya. Kadang-kadang idenya cemerlang kali. Udah jam 5. Yang kemananya si Isaya ini? Sampai jam segini pun belum datang juga. Setelah habis jualan orang nanti. Rumahnya pun kayak gak ada tanda-tanda ada orang lah. Udahlah, duluan aja lah aku. Ya udah, ayo lah. Ntar ke sore yang kita dong. Ya, bismillah. Bisa kok itu bawa ke satu lagi? Nanti aku kesini lagi. Udah jam berapa ya ini? Kamu mau mana ya ini? Kok gak keluar-keluar? Katanya mau beli bukaan. Loh, kok udah jalan ke depan aja dia ditinggalnya pula aku? Kamu! Kamu tunggulah, kok kau tinggal? Yang dari mananya kau? Sudah sore kali, nanti setelah habis jualan orang itu. Siap nyuci piringnya aku tadi, nungguin kau juga. Tadi tengok kan di rumahnya si Tati, orang si Nining sama si Tati kayaknya jualan tadi di belakang katanya. Ya kan biasa sih si Nining sama si Tati bulan puasa jualan kue. Ya taunya aku kalau orang itu biasanya jualan, tapi kan tahun ini beda, aku tengok orang itu kayak join gitu. Ya biasanya tahun-tahun semalam kan orang itu kayak rebutan-rebutan gitu. Oh iya ya Is, biasanya kan orang itu sendiri-sendiri, kok tumben pula orang itu ini joinan. Ya udah, yuk kesana lah, kita tengok dulu yuk. Yuk. Dik, kok tadi sekalian ganti baju ya? Gak mungkin lah aku jualan pakai daster-daster, Ning, lucu lah. Ini pun udah siap kita, kok susun lah itu, biar enak kata nanti. Iya lah, Ti. Ti, teringatku kan tadi ada plastik loh, Ti, untuk tempat kue. Mana, kok tinggal pasti ya, kok gak ada. Oh alah, lupa aku, Ning. Yaudah lah, nanti aku beli di grocery itu bentar ya. Oh alah, Tati, Tati, kayak mana lah kalau ada orang beli apa mau pakai bungkus pisang. Ada-ada aja si Tati ini. Yalah, aku panggil-panggil dulu orang. Takjilnya kak, takjil gula murni 100% loh kak. Murah loh ini, takjil. Kang, enak duluan takjil loh kang. Tuku nopo kak. Yalah saya, yuk. Takjilnya kak. Ih laki bini ini kayaknya. Takjil, bang sini bang, takjil Latin. Takjil bang, sini. Bang, tuku es toh bang. Ya wes, tuku. Ti, minta es itu. Bang, takjilnya lah kak sekalian ini kak. Enak loh kak kuenya kak. Gula asli loh ini kak. Ambillah kak, bang. Itu enak loh, bang. Engkau sih, kak. Apa itu ku es di sih? Mau es apa, kak? Ini ada es buah. Ini es jagung ada. Sama ini es doger. Mau yang mana, kak? Arep sing ndi, Dek? Iki lah, mas. Es buahnya. Aku kok ngidam, iki. Ya, wes iki ae siji. Kuenya lah, kak, sekalian, bang. Ini enak kali loh kuenya. Gula asli loh ini nih. Apemnya kayak apem kakak gosok. Ih, kok rame di situ ya? Dedek beli di situ aja deh. Ini tadi ya kak ya? Ini tadi dua ya? Ini dua juga ya? Ih, mau dong Dede, kuenya berapaan sih? 1.000-3.000 kak, tapi kalau beli 5.000, kakak dapatnya 3 ini kak. Ih, Dede mau dong kak 10.000, mau yang ini. Yang mana lah, tunjuk yang betul, yang ini yang mana? Pilih satu yang mana tunjuk. Dede mau yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang itu. Wes deh, ini tak ada. Iki lah mas, esi ceritanya. Ya wes, iki mana? Sing oke buahnya ya kak. Ya bentar ya kak. Cari apa bang? Es buah ini ada, kue-kue ada. Cari hati yang hilang kak. Ah, emang ini lah. Kenapa kak orang kakaknya digodain kok pula yang gemeteran kayak gitu. Udah kayak gangsingan ku tengok kak. Ini kuemu. Ah, Dede kira godain Dede loh kak. Malu banget. Ah, jangan liatin. Ih, rame juga orang itu jualan di situ ya. Ayolah kak, kesana yuk. Apalagi nih bang, di sini aja. Enak nggak sih ini kak? Udah ready aja kalian ya. Ada jualan kue apa aja, Ning? Is, inilah Is, tengok nih ha. Ada kue banyak kali nih aku buat nih ha. Ada kue sus, ini apem. Inilah ini yang paling enak, kue sangkar semut ini loh Is. Enak kali nih. Ini, Ti es apa aja, Ti? Ini ada es doger, es jagung, es buah aja kayak enak, mak. Seger ini. Ini kan duit Dede mau beli es dulu biar deket sama abang.
gatel kali si cabai-cabian itu. Puasa loh Isaya, nggak boleh nyeritain orang. Udah kau pilih lah ini, enak-enak loh kuenya. Gula asli. Iya. Ini enak kak, bentar ya kak, satu lagi. Kak bentar ya kak, orang ini dulu ya, bikinkan ya. Ih, udah sore, buka. Saya bukaan apa aku ya? Itu sih Neneng sama si Tati. Jualan orang itu. 10.000 berapa nih Neneng? Sama kau 8 aja. Jualan di sini kalian? Iya Bor, kau dari mana? Iya, abis keliling-keliling aku cari bukaan, tapi udah keliling-keliling pun gak ada selera aku. Kau aja kurang kerjaan orang Nining jualan di sini, udahlah beli di sini aja lah Bor. Iyalah Bor, beli di sini aja, ngapain tempat lain? Di sini kan bisa hitung-hitung bantu orang ini. Ih, beli bukaan apa ya? Itu kan Nining sama Kak Tati, orang itu jualan apa ya? Kan kalau duit nggak bayar lah. Piro Mbak? Neng, itu berapa kuemu? Kueku 10.000. 10.000 itu ini punya kan, aku 5.000, 20.000 jadinya. Ih, kok jadi pengen ya Tini jualan kayak gitu kalau rame. Ya wes lama sih aku mulai. Ayo. Ih, kok rame kali ya tempat jualan ini sama Kak Tati tadi. Apa Tini jualan juga ya buat beli baju lebaran anak-anak? Si Tini itu, kenapa lah wajahnya masam kali? Macam banyak pikiran ya si Tini itu. Tapi Tini modal dari mana ya? Hei Tini, dari mana lah kau Tini? Kenapa lah wajah kau tuh murung sangat? Banyak pikiran kah? Ini kak, tadi Tini habis cari bukaan. Kak, tahu nggak Nining sama Tati tadi jualan di depan sana? Rame kali, kok bisa ya? Iya kah? Di sebelah mana lah orang itu jualan? Itu loh kak, di depan gang itu. Rame kali loh jualannya. Tini jadi pengen jualan juga lah kak. Ya kalau Tini ada niat mau jualan, jualan saja lah. Lagi pula kan itu masih kawasan kita. Bebas lah Tini mau jual apa aja. Itu dia kak masalahnya. Tini gak ada modal. Tahu lah kak, suami Tini kadang kerja kadang enggak. Kakak ada uang, biar pinjam Tini sama kakak buat jadi modal. Amboy, tak ada lah uang aku untuk modalin kau Tini. Tapi ide bagus juga lah itu Tini. Bagaimana lah kalau misalnya kita tuh kerjasama jualan berdua, tapi cari modalnya itulah. Kemana lah ya? Ya itulah yang buat Tini bingung kak. Apa Tini gadekan aja kompor di rumah Tini ya kak? Ada-ada aja lah si Tini nih. Bagaimana pula kalau misalnya kompornya digadekan, mau masak pakai apa lah Tini nih? Tapi kemarin aku jumpa sama Bujing Helen, dia cerita ada si Sondang tuh namanya yang mau pinjam-pinjamkan uang. Cobalah besok kita kesana pinjam uang sama dia. Mau kau kan? Mau kak. Ide bagus itu kak. Ya udahlah ya kak. Biar Tini tulis listnya kue-kue apa aja yang mau dijual. Bagus lah Tini. Ya udahlah, aku pergi dulu. Sekalian aku lah cari pinjaman tuh ya. Moga aja lah dapat. Pokoknya kau siap-siapkan aja lah semuanya tuh ya. Iya kak, semoga dapat ya. Ih Tini seneng kali lah. Semoga kita bisa jualan es kopior ya kak. Ya udahlah aku pulang duluan ya, udah mau buka ya. Duluan ya weh. Kamu tunggulah. Balik dulu lah aku ya. Iya Is, hati-hati, makasih soalnya. Nanti balik lagi besok ya Is. Is kan ditinggal orang itu. Is ya Mumu, tunggu aku buka tempatmu aja Mu. Makasih ya, ini esnya. Punya mu udah dibayar? Belum. Punya aku belum juga loh. Loh mana? Bordir, belum kau bayar itu. Si Tini itu kan, kenapa lah wajahnya pulang? Keluarlah mulut-mulut jambu kau itu. Ya udah, ayolah kita belanja sekarang. Belum masih siang ini nanti. Dede mau yang ini, yang ini, sama yang ini. Nih, udah bayar itu sebordir. Sama aku nggak ada. Sama aku juga, belum.